Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, dengan hormat izinkanlah saya membacakan harapan saya kepada Bapak untuk ke depan. Saya berharap supaya Bapak memperhatikan untuk orang tua yang sering melakukan kekerasan pada anaknya, agar anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak-anak adalah generasi bangsa. Sekian dan terima kasih. Harapan saya semoga anak-anak di Wamena mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Harapan saya untuk kedepannya agar Bapak bisa memberikan instruksi kepada dewan guru dan dinas pendidikan, supaya bisa mengadakan proses belajar yang menimbulkan semangat dalam diri anak, seperti adanya les pada hari-hari tertentu dan program belajar menarik lainnya. Sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak. Anak terlindungi, Indonesia maju, anak Indonesia bisa!